Ini kita dalam perjalanan lah ke Lubuk Semarau di Dam Banglang, Thailand. Hari pertama pukul 12, baru perjalanan semalam kita nak sampai ke Thailand, the whole day malam pun sampai. So malam kita tidur di darat dululah, and then pagi tadi dah pukul 7 kita gerak nak sampaikan ke tempat parking mother house boat pun dah 2 jam lebih. So ni baru nak kita naik boat kecil lah. Ni tempat ni dikatakan ada ikan, saya pun tak ingat ikan dia cakap dalam bahasa Thailand ni, dalam 200 kilo. Allahualam bisawab lah 200 kilo tu. Itu ikan ke bas tak tahulah. Tapi memang ada bukti-bukti lah bahawa nelayan sini mendapat ikan sembarau bersaiz mega ada. Cuma yang mengherankan, dia tak ada toman kat sini. Dia kata belum ada yang dapat toman. Jadi kita hari ni cuba buktikan bahawa di mana ada sembarau biasanya akan ada toman lah. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita, kita cubalah sambil baik untuk mendapatkan tangkap mana ikan yang bersaiz besar lah. Sebab perjalanan pun jauh. Moga Allah Ta'ala memberkati dan memberi rezeki kepada kita, dan juga keselamatan lah yang paling penting. Ni Abang Pukman kita. Abang Pukman kita nama dia Abang Man. Senyum lah Abang Man. Abang Man. Menghampiri Port Sembarau lah yang diceritakan tu. InsyaAllah nanti saya buat rakaman kedua lah. Okay, Assalamualaikum.